ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan berdoa yang sportif. Touch club. Kembali ke kedua fighter sudah mempersiapkan diri menunjukkan gulat versus street fighting. Inilah dia Edi Nurcahyono versus Renaldo Kasibuan. Anda bisa menyaksikan bersama rekan kami Fandi dan Bung Davis True. Kita bisa langsung di sini Bung, di ronde 1 langsung ada takedown yang dilakukan oleh Edi Nurcahyono. Disuruh merah memang ya Bung, memiliki background gulat. Kita langsung bisa melihat, langsung ditampilkan pada awal-awal menit di ronde 1 ini Bung. Kita bisa lihat di sini masih di bergerak dan terlepas. Anda saya sangat baik, Bung David. Namun ini posisi yang menguntungkan untuk Edi Nurcahyono. Lihat tenaga yang kuat sekali Bung. Dia dapat mengangkat Rinaldo Bung. Iya. Dengan tenaganya Bung ya. Memang pegulat itu identik dengan tenaga yang besar. Iya, powernya sangat baik. Setuju Bung. Dan di sini sepertinya Edi Nurcahyono juga menantang Rinaldo untuk bermain striking ya Bung ya. Melihat walaupun dia pegulat dan Rinaldo berada di bawah, namun Edi tetap berkata, ayo berdiri. Iya. Ayo kita coba main. Ayo kita main striking. Kita coba. Di sini Rinaldo masih belum ada respon. Dan iya. Edi masuk menerima tantangan dari Rinaldo. Posisi seperti mau triangle, masih belum terlalu dalam Bung. Iya. Masih belum terlalu dalam, kita lihat percobaan triangle di sini. Akan terlepas juga ini. Seperti akan terlepas ya Bung ya. Iya. Kita melihat 7-4 juga belum terlalu rapat. Namun ini posisi yang bisa dibilang lumayan tricky Bung. Karena posisi yang menguntungkan, namun tidak menguntungkan. Ini ada percobaan kimura tadi, itu memiliki, walaupun backgroundnya street fighting, tapi memiliki Brazilian Jiu-Jitsu yang baik Bung. Kita lihat di sini. Iya. Oh, cuman Ivan yang masih sangat baik. Iya. Menurut dari Bung David, apa yang harus dilakukan oleh Edi? Si Edi ini ya pasti harus mencari posisi escape. Masih ada kena elbow. Betul. Body. Iya. Karena masih dalam triangle. Kepala dari Edi dan upper body-nya masih sepertinya masih terperangkap ya Bung. Betul. Dan ini lagi-lagi posisi yang lumayan tidak mau keluar. Nah, itu terlepas. Langsung keluar, langsung kembali ke side position, side control. Iya. Sangat baik sekali dari seorang pegulat, dan ini pastinya sangat-sangat berat Bung. Terlepas. Betul. Mencoba untuk mengambil back. Renaldo, namun langsung berdiri. Refleksnya sangat baik. Iya. Kita lihat sini, Pak. Belum terlalu dalam. Masih defend yang baik dari Renaldo. Iya. 10 detik tersisa, sudah ada suara menandakan 10 detik tersisa di sini. Seperti kita akan lanjut ke ronde 2 ya, Bung. Ronde 2 ini pastinya. Karena posisi yang tidak... Iya. Masuk ke ronde 2 dari bantamweight punggung 1,2 kg Edi Nurcahyono melawan Rinaldo. Kasih bola. Ada jab ya Bung dari Bung ya. Strike ya, tapi strike-nya ada body kick, langsung masuk, langsung terjadi dari Edi Nurcahyono. Sepertinya tendangannya sangat keras Bung dari Edi Nurcahyono. Iya. Dan masuk dari posisi guard ini. Betul. Langsung dari tendangan kiri yang tadi itu, Bung. Betul, Bung. Terjatuh dan langsung ya, Bung. Dikontrol. Iya. Dari tadi kena habis tendangan ya, Bung. Tendangan kiri yang sangat menyakitkan. Nah, di posisi ini yang tidak baik ya. Betul. Si Edi ini. Ini udah masuk ke mount ya, Bung, ya. Posisi mount. Dan ini tadi langsung saja. 12-6. 1-2. Nah, ini tidak melakukan escape ya, Bung. Betul. Langsung karena terjepit di case juga, Bung. Suaranya One Grand Arena. Kemenangan TKO. Menggunakan teknik ground and pound, tentu saja kemenangan diraih dari sudut biru.